ya. Diriku temanya, subtemanya Pak Indra, dan subtemanya itu lidah. Tahu lidah? Tahu. Tahu lidah kalau gunanya buat apa? Untuk merasa makanan. Jadi panca indra itu ada 5, makanya dinamakan panca indra. Yang pertama, indra penglihatan. Apa itu saya? Mata. Mata, bagus. Yang kedua, indra pendengaran. Apa itu? Telinga. Yang ketiga, indra penciuman. Apa itu? Hidung. Yang keempat, indra perasa. Yang untuk mencicipi makanan. Lidah. Yang kelima, indra peraga. Apa itu? Tangan. Iya, kulit ini di tangan itu meraba, merasakan bagian tubuh yang terasa sakit. Oke? Coba ibu ada bawa apa ini? Ada yang tahu? Apa itu, Abil? Ya, ibu di dalam piring ini ada bawa 3 jenis. Makanan atau alat untuk bisa dipakai untuk minuman, bisa dipakai untuk masak, ya. Sekarang ibu mau Abila dan Isya maju dulu ke depan. Ayo maju dulu ke depan. Kalian tahu ini apa namanya? Tahu nggak? Tahu. Yang ini namanya apa sayang? Gula. Yang ini tahu nggak? Garam. Ya yang ini tahu nggak? Kopi, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat Isya. Sekarang Pak Isya nih, Pak Isya. Pak Isya boleh duduk ya. Sekarang Pak Isya sini. Coba Pak Isya ambil sedikit gulanya, ibu ambilkan ya. Coba Bang Isya. Masak. Bang Isya masak enggak? Coba Bang Isya cicip. Ayo, rasa gula ibu apa? Manis, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat Bang Isya. Ayo sekarang Bang Abil maju ke depan. Ya, sekarang Bang Abil cicip dulu yang ini. Ini tadi apa sayang? Yang hitam? Kopi. Coba cicip. Kopi, nak. Di tangannya jadi pasu. Rasa enggak? Kopi rasanya apa? Pahit. Ya. Bang Abil jangan duduk-duduk sini dulu. Coba sekarang dibantu sama Jakira. Jakira maju ke depan dulu, saya sini. Maju ke depan sini, enggak apa-apa. Ayo sini, sini. Coba sekarang, tadi ini rasanya gula apa? Manis. Kalau kopi rasanya apa? Pahit. Jadi sekarang Jakira dulu, kita suruh cicip yang ini ya. Ini saja ya. Puasa. Oh, Jakira puasa? Oh, puasa ya. Coba Bang Abil cicip lagi, Jakiranya puasa. Ini rasanya apa? Coba garam. Kecut. Coba cicip, rasanya apa itu? Asin. Asin. Ya, bagus. Sekarang Jakira sini. Ini Jakira. Jakira coba sekarang. Coba Jakira melunci ya. Melunci itu ini rasa yang manis. Coba dari ini ya. Dari kacang dulu. Yuk, itu rasa yang manis. Masukkan dulu huruf apa? Huruf apa? M, A, Ma, N, I, Ni, tambah S. Manis. Huruf apa pertama saya? R. Yang mana huruf R? Ya, masukkan coba. Ayo, dimasukkan. Oke. Oke. Setelah huruf F, huruf apa lagi? A, mana A-nya? Mana huruf A? Ini huruf A atau enggak? Huruf A. Udah, yuk masukkan. Coba cari lagi huruf berikutnya. M-A-M-A, M-I-N-I-S. Huruf apa lagi? Ya, ayo coba masukkan lagi. Masukkan apa ya? M-A-M-A, M-I-N-I-S. Iya, bagus. Lagi? M apa? Ayo teman-teman coba baca. Ini apa ya?
Sehat ya. Jadi sudah mengerti tentang pelajaran ini ya.